simpanan tadi telah menjadi approximately 1.2 juta ringgit, geng. Ini sangat-sangat menakjubkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua, geng. Apa khabar? Selamat datang ke channel Belajar TA. Firstly, aku doakan anda semua berada dalam keadaan baik, sihat dan dijauhkan daripada virus COVID-19. Let's fight together, geng, and let's go! Okay, geng. Pada hari ini, aku akan sharekan dengan anda semua satu perkongsian yang istimewa untuk kita sama-sama mengimprovkan tahap kewangan kita pada hari ini dan masa hadapan, geng. Okey, geng. Pada video perkongsian yang lepas, aku telah sharekan kepada anda semua berkenaan dengan pengalaman peribadi aku dalam menyimpan emas. Jadi pada hari ini, geng, aku akan sharekan dengan anda sekali lagi berkaitan dengan emas, bagaimana emas boleh dijadikan simpanan untuk mencapai simpanan sebanyak 1 juta ringgit. Dalam jangka masa yang panjang. Walaupun kita, geng, hanya bekerja makan gaji dan hanya mampu menyimpan simpanan yang minima, tetapi memberi impak yang maksimum dalam jangka masa yang panjang untuk menjadikan simpanan itu sebanyak 1 juta ringgit. Okey, geng, mari aku kongsikan caranya. Okey, geng. Baiklah. Untuk mencapai sasaran simpanan sebanyak 1 juta ringgit, terdapat 3 kunci utama yang perlu kita ada. Okey, geng. Yang pertama, kita haruslah ada cita-cita untuk ada simpanan sebanyak 1 juta ringgit. Okey, geng. Yang kedua, kita harus ada habit menyimpan secara konsisten, geng. Menyimpan secara konsisten, ia dapat mendisiplinkan diri kita, seterusnya dapat mencapai simpanan sehingga 1 juta ringgit. Yang ketiga, geng, this is very important, okay? Kita haruslah simpan simpanan ini di tempat yang betul, di mana tempat ini memberi pulangan keuntungan kepada kita untuk membantu kita mencapai sasaran simpanan sebanyak 1 juta ringgit. Okay, geng. Aku pasti anda semua yang menonton video ini telah pun mempunyai dua kunci utama, iaitu cita-cita dan mempunyai habit simpanan secara konsisten. Next, jom kita sama-sama dapatkan kunci yang ketiga, iaitu simpan di tempat yang betul dan memberi pulangan keuntungan yang maksimum untuk membantu kita mencapai sasaran simpanan sebanyak 1 juta ringgit. Ayo, geng, sama-sama kita dapatkan kunci yang ketiga ini. Okey, geng, seperti mana yang aku telah ceritakan di dalam video yang lepas berkenaan dengan pengalaman aku menyimpan emas, okey, geng. For your information, geng, berdasarkan data yang aku ada di sini, geng, okey, historical price of gold, okey, di sini, geng. Okay, kita dapat lihat di sini, sejak daripada tahun 1969 hinggalah pada tahun ini, geng, 2021, okay, purata kenaikan keuntungan daripada emas ini adalah sebanyak 10%, geng. Mari aku tunjukkan dengan lebih detail, geng. Okay, seperti mana yang kita dapat lihat di sini, okay, ini merupakan data yang aku perolehi daripada website ini, macrotrend.net. Okay, ini merupakan data, historical data of gold. Okay, di sini, geng, kadar perubahan tahunan emas, okay, seperti mana yang kita dapat lihat di sini, geng, kadar ini turun naik setiap tahun. Okay, sebagai contoh di sini, geng, pada tahun 2020, kenaikan tahunan emas adalah sebanyak 24.43%. Okey, ini untuk satu tahun. Okey. Dan juga boleh kita lihat di sini, geng, okey, pada tahun, sebagai contoh, pada tahun 2015, kenaikan emas adalah negatif, bermaksudnya di sini
pada tahun itu, kenaikan emas mengalami kerugian. Tetapi geng, apa yang kita hendak fokus di sini geng, okey, ini merupakan data selama 53 tahun geng, okey. Jika kita mengambil kadar purata kenaikan emas secara tahunan selama 53 tahun ini, kita dapat saksikan kadar purata kenaikan emas setiap tahun adalah sebanyak 10.08% geng. Bermakna di sini geng, jika kita menyimpan sejak 1969 ni geng, okey, sehinggalah tahun 2021 geng, kenaikan tahunan yang kita akan nikmati secara purata adalah 10%. Persoalannya di sini geng, kenapa kadar kenaikan purata 10% ini penting untuk kita mencapai tabungan sebanyak RM1 juta? Okey geng, mari aku tunjukkan kepada anda semua. Okey, mari kita mulakan simulasi ini terlebih dahulu. Okey. Di sini aku akan menggunakan medium simpanan emas untuk mencapai simpanan sebanyak RM1 juta. Okey, dan menggunakan teknik compounding geng. Okey, compounding interest. Okey. Di sini sebagai contoh geng, jika kita seorang yang bekerja makan gaji, okey, rata-rata daripada kita mula bekerja pada usia 23 tahun. Okey. Jika kita insya-Allah panjang umur dan bekerja hingga ke tempoh usia pencen iaitu 60 tahun, okey. Bermakna di sini geng, kita mempunyai tempoh kerja selama 37 tahun. Okey. Di sini sementara tadi telah terbukti pulangan purata emas secara tahunan adalah 10%. Jadi di sini aku akan mengambil anggaran pulangan tahunan itu 10%. Okey, jika kita bekerja 37 tahun, okey, sehingga ke umur pencen, okey, dan kita menyimpan minimum sebanyak RM300 secara konsisten setiap bulan, okey, simpan RM300 secara konsisten setiap bulan, okey, pada hujung bulan, okey, semasa kita dapat gaji, kita terus simpan secara konsisten RM300 sebulan. Berapakah nilai wang simpanan kita pada usia 60 tahun, iaitu pada umur kita pencen? Jadi mari kita kira di sini. Dengan menggunakan teknik compounding ini, kita dapat lihat geng, okey, berapakah simpanan kita yang kita boleh capai. Walah geng, seperti yang geng semua boleh dapat lihat di sini geng, dengan menggunakan simpanan emas geng, okey, dengan mengambil kadar purata simpanan emas 10%, okey, telah terbukti sepanjang zaman, okey, dan kita menyimpan secara konsisten 37 tahun geng, okey, ni sangat long term geng, tetapi hasilnya anda semua dapat lihat di sini geng. Simpanan tadi telah menjadi approximately RM1.2 juta geng. Ini sangat-sangat menakjubkan. Okey, mungkin ramai yang dah tahu dan juga mungkin ramai yang belum tahu geng. Jadi tujuan aku pada hari ini, kita sama-sama ambil tahu dan sama-sama mulakan, okey, simpanan emas ini secara konsisten. Telah terbukti geng, emas telah memberi pulangan sepanjang zaman secara purata sebanyak 10%. Jadi jika kita pada hari ini mulakan simpanan emas kita pada hari ini, okey, secara konsisten, okey, okey, insya-Allah kita juga dapat mencapai tabungan sehingga RM1 juta geng. Okey geng, jadi di sini aku berharap kita sama-sama mulakan simpanan emas ini untuk mencapai tabungan di masa hadapan sebanyak RM1 juta geng, terutama kepada golongan muda yang berada di luar sana. Okey geng, sebelum aku selesaikan perkongsian ini, jika anda berminat untuk mulakan simpanan emas, jadi mengikut pengalaman peribadi aku dalam menyimpan emas bersama Public Gold,
hari ini, aku suggestkan kepada anda semua, anda juga boleh mulakan simpanan emas bersama Public Gold, gang. Jadi, jika anda ingin tahu lebih lanjut, aku akan sediakan link di bawah untuk anda mulakan simpanan emas anda serendah RM100 bersama Public Gold, gang. Okey. Sampai di sini dahulu perkongsian aku. Aku harap video ini memberi sedikit sebanyak manfaat kepada anda. Dan sama-sama, gang, kita mempertingkatkan tahap kewangan kita untuk diri kita dan orang yang tersayang di masa kini dan di masa hadapan, gang. Okey, gang, jangan lupa like, share dan subscribe channel Belajar TA untuk video-video sharing aku di masa hadapan. Semoga kita berjumpa lagi, gang, di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Signing off, gang. Bye-bye.